Dukungan moral terhadap keluarga para korban tragedi kebakaran OO Eksekutif Karaoke and Club Sorong terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat maupun kalangan relasi sebagai wujud empati terhadap tragedi memilukan tersebut. Aksi solidaritas berupa pembakaran lilin digelar sejumlah musisi di Kota Sorong pada pintu masuk kompleks OO Eksekutif Karaoke and Club Sorong. Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud empati terhadap ke-17 korban, khususnya sesama musisi yang meninggal dunia dalam tragedi kemanusiaan memilukan tersebut, sekaligus dukungan moral terhadap keluarga para korban. Sangat dekat sekali kami dengan mereka. Setiap kali kami berkunjung ke Dabolo, kami manggung dan lain-lain, selalu dapat sapaan yang baik, dan akhirnya kami sempat ingin, sebelum mereka mau pulang itu kan, kalau nggak salah tanggal berapa, nanti tanggal 7 itu kita ada event bareng. Tapi ya ternyata ya, seperti ini kan. Jadi akhirnya kami dari Karak Official juga sangat sedih dengan ini, dan memang sangat tidak terima sih. Kenapa? Karena mereka ini kan tidak bersalah. Tapi ya, kita mau bicara seperti apa lagi, keadaannya seperti begini. Semoga dari kami Karak Official mendoakan yang baik buat mereka di sana, buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, keikhlasan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.